Berikut adalah draw perempat final dan semifinal European Championships 2024. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final European Championships akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Europe. Di perempat final tunggal putra, Victor Axelsen akan melawan sesama pemain Denmark, Rasmus Gembe. Head-to-head kedua pemain adalah 6-0 untuk keunggulan Victor Axelsen. Sementara itu, Thomas Junior Popov akan melawan pemain Azerbaijan, Ade Reski Dwi Cahyo. Head-to-head kedua pemain adalah 1-1. Di perempat final lainnya, Joachim Oldorf dari Finlandia akan melawan pemain Perancis, Alex Lanier. Head-to-head kedua pemain adalah 1-3 untuk keunggulan Alex Lanier. Dan Arnold Merkel dari Perancis akan melawan pemain Denmark, Anders Antonsen. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Anders Antonsen. Tunggal Putri. Di perempat final tunggal putri, Carolina Marin akan melawan pemain Perancis, Leonis Huet. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Line Hojmak Keja Ersveldet akan melawan sesama pemain Denmark, Julie Dawol Jacobsen. Head-to-head kedua pemain adalah 5-0 untuk keunggulan Line Hojmak Keja Ersveldet. Di perempat final lainnya, Line Christoffersen akan melawan pemain Skotlandia, Kirsty Gilmore. Head-to-head kedua Line Christoffersen dengan Kirsty Gilmore adalah 1-4 untuk keunggulan Kirsty Gilmore. Dan Neslihan Arin dari Turki akan melawan pemain Perancis, Rosi Octavia Pancasari. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Neslihan Arin. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen akan melawan Alexander Dunn, Adam Hall. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-0 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Sementara itu, Ben Len, Sean Fendi akan melawan Eloy Adam, Leo Rossi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Andreas Sondergaard, Jesper Toff akan melawan Christopher Grimley, Matthew Grimley. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-1. Dan Callum Hemming, Ethan van Leeuwen akan melawan Rasmus Kejaer, Frederik Sogat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Rasmus Kejaer, Frederik Sogat. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Maiken Fruergat, Sara Tigesen dari Denmark, akan melawan ganda putri Turki, Bengisu Ersetin, Nasli Kan Inci. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-0 untuk keunggulan Maiken Fruergat, Sara Tigesen. Sementara itu, Gabriela Stoeva, Stefanie Stoeva dari Bulgaria, akan melawan ganda putri Jerman, Linda Effler, Isabel Lohau. Head-to-head kedua ganda putri adalah 4-0 untuk keunggulan Gabriela Stoeva, Stefanie Stoeva. Di perempat final lainnya, Moa Sejo, Tilda Sejo dari Swedia, akan melawan ganda putri Belanda, Deborah Jill, Cheryl Seinen. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Julie Macpherson, Ciara Torrance dari Skotlandia, akan melawan ganda putri Perancis, Margot Lambert, Anne Tran. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-2 untuk keunggulan Margot Lambert, Anne Tran. Ganda campuran. Berbeda dengan sektor lainnya, di sektor ganda campuran sudah memasuki babak semifinal. Di babak semifinal, Mathias Christiansen, Alexandra Boje akan melawan Robin Tabeling, Selena Piek. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 4-5 untuk keunggulan Mathias Christiansen, Alexandra Boje. Dan di semifinal lainnya, Mathias Thiry, Amalie Magelun akan melawan Tom Gicquel, Delphine Delruy. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.